Senin pagi, DPRD Merangin kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden. Dalam paripurna ini juga dihadiri oleh Bupati Merangin, Mas Huri. Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, DPRD Merangin menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Dan paripurna ini berlangsung di ruangan rapat paripurna DPRD Merangin dan dihadiri langsung oleh Bupati Merangin, Mas Huri. Dalam paripurna tersebut, Ketua DPRD Merangin menyebutkan perlu semangat melakukan gotong royong dalam pemulihan ekonomi. Hal ini dinilai sangat penting pasca pandemi COVID yang melanda beberapa tahun terakhir. Yang mana pada tanggal 16 Agustus tadi pukul 9.30 kita mulai. Adapun yang hadir Bapak Bupati Merangin beserta dan acara berjalan dengan nikmat dengan penuh kesenangan untuk menuju Indonesia yang berkemajuan dan hebat dan wajib kita jaga ke depan. Paripurna ini juga berlanjut pada pukul 13.30 WIB dengan agenda mendengarkan penyampaian Rancangan Undang-Undang APBN 2023 yang disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Riko Saputra, JEK TV, melaporkan.